ke toko buku udah. Enaknya kemana lagi? Beli sebelah kali ya. Ima! Dari mana lo? Hai Sin. Habis dari toko buku. Gue ada sesuatu buat lo nih. Kali aja mau. Ya udah, kita minggir dulu. Lo mau nawarin gue apaan, Sin? Pengharum ruangan mini. Bener-bener kecil banget. Coba kayak apa? Nih. Ini kan kayak minyak wanginya kakek-kakek. Hus, sembarangan. Ya emang sih, yang jual tadi kakek-kakek. Gue beli karena kasihan. Tapi coba aja cium. Baunya wangi banget loh. Iya sih, wangi. Kenapa nggak lo pakai sendiri aja? Gue dari swalayan beli isi ulang pengharum ruangan. Terus buat apa pakai itu? Buat lo aja deh, nggak apa-apa. Beneran? Iya, kata penjualnya. Cukup dibuka aja tutupnya. Terus taruh di pojokan ruangan. Nanti ruangannya bakalan wangi. Segampang itu? Mungkin. Daripada lo penasaran, taruh aja di kamar. Iya deh, thanks ya. Sama-sama, yuk pulang. Yuk. Taruh di mana ya enaknya? Sesuai ucapan Cindy aja deh. Semoga aja beneran wangi. Bener kata Cindy, baunya wangi banget. Waktunya istirahat, biar besok kembali bersemangat. Apa ini? Perasaan dingin banget. Astagfirullahaladzim, pocong. Ya Allah, tadi gue gak salah lihat kan? Jelas banget pocong tidur di samping gue. Atau cuma halusinasi? Bismillahirrahmanirrahim, gue cek lagi aja. Alhamdulillah, ternyata benar cuma halusinasi gue. Hah, nyebelin banget kehaluan gue. Lampunya gak usah dimatiin deh. Dia nyata, dia bukan halusinasi gue. Ah, apalagi nih, badan gue bisa digerakin. Hah, pergi. Ya Allah, bantu hamba. Ah, alhamdulillah, akhirnya. Gue tidur di sini aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, kok kakak tidurnya di ruang tamu? Kak, Kak Ina, bangun kak, udah subuh.
Kamu kenapa tidur di sini? Anu Bu, di kamar kakak tumben panas banget dan nyamuknya banyak. Kakak kesel, akhirnya pindah ke sini aja. Oh begitu, ya udah, mandi terus sholat subuh. Baik Bu. Aneh, giliran gue tidur di sini, gue nggak diganggu sama tuh hantu pocong. Apa ada pengaruhnya ya dari minyak wangi itu? Nah, bisa jadi. Gue harus buru-buru buang itu minyak wangi. Kalau iya ini gara-gara minyak wangi aneh, syukurlah dugaan gue bener. Gue buang di sini aja. Bismillah. Alhamdulillah, semalam tidurnya nyenyak banget. Berarti benar, pocong yang ganggu gue kemarin muncul karena bau wangian minyak yang gak jelas itu. Tapi sekarang gue gak bakal diganggu lagi. Hehehe. Uh-huh.